Pemain sinetron dan film cantik Syifa Hajus yang kemarin datangi Polres Tangerang Selatan guna melaporkan akun Instagram yang melakukan pengancaman pada dirinya. Dengan didampingi oleh pengacara kondang Sandi Arifin dan sang mama, Syifa mengaku merasa tidak nyaman akan pesan berisikan ancaman tersebut. Lantas sejak kapan Syifa Hajus mendapatkan ancaman melalui pesan dari Instagram itu? Datangannya seperti yang sudah disampaikan tadi melalui teman-teman pagi, bahwa hari ini kita mau melaporkan adanya dugaan tindak pidana undang-undang IT cyber, di mana klien kami, adik kami, Mbak Syifa ini diancam dan diteror untuk dilakukan penculikan, dan juga selain penculikan ada yang lebih daripada itu, yang mungkin nanti lebih detailnya setelah pemeriksaan ini nanti kami akan sampaikan. Ancamannya lewat DM Instagram sebenarnya, cuman sebenarnya udah lama di terornya, cuman aku nganggapnya kayak oh ya udahlah, paling juga iseng-iseng doang orang gitu. Cuman makin lama ancamannya makin parah, dan gak cuman ke aku doang, sampai ke ibu aku, sampai ke asisten aku, sampai ke orang-orang sekeliling aku, bahkan sampai ke contact person yang ada di profile Instagram aku juga dihubungin sama dia. Dan ancamannya udah makin parah gitu loh. Jadinya udah gitu aku blok di akun yang satunya, dia teror lagi pakai akun yang lain, buat akun yang lain. Berkali-kali. Sebenarnya udah lama sih, udah berbulan-bulan, cuman parahnya itu sekitar berapa bulan belakangan ini sih. Makanya aku baru ngapain juga, karena aku juga males sebenarnya, kayak paling juga gak penting, cuman karena ini ancamannya udah terlalu parah buat aku, makanya aku ngelapor. Oke. Okay. Iya, masuk. Rekan-rekan, jadi hari ini ada pelapor kita, Saudara Esa ya, yang melaporkan terkait adanya ancaman yang dilakukan dalam media sosial Instagram. Dan tadi dari Saudara Esa juga dengan satu saksi, itu orang tuanya sendiri, juga sudah kita mintakan keterangan untuk klarifikasi terkait kasus tersebut. Ya, untuk ancaman, kita kenakan pasal 45 ayat 1 ya, karena itu ada beberapa kata-kata yang mungkin bisa dikategorikan sebagai konten kesusilaan, dengan ancaman 6 tahun dengan denda 1 miliar. Junto pasal 45B ya, di mana situ ada kata-kata yang mengancam, di mana ini di ancaman denda sejumlah 750 juta dan ancaman penjaranya selama 4 tahun. Ya memang kita belum memastikan akun ini milik siapa. Ya ini masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian Tangerang Selatan. Membawa bukti apa? Screenshot ya pasti. Ya biasanya kan karena ini dari social media, paling buktinya berupa screenshot. Dari kapan tepatnya kamu? Sebenarnya kalau ancaman-ancaman itu banyak ya di sosial media, aku biasa temuin gitu. Cuman ya yang emang puncaknya ya sekarang-sekarang ini, yang kayak emang udah bikin aku merasa terancam dan merasa nggak nyaman, dan apa ya yang menurut aku ya kayaknya karena aku ini sebenarnya melalui proses yang cukup panjang sih untuk mendiskusikan hal ini gitu sama orang tua aku, ketemu Bang Sandi sebagai lawyer dan lain-lain juga. Jadi ini mungkin insya Allah udah keputusannya. Interogasi awal dulu, kita dalami dulu keterangan awalnya. Jadi kalau memang sudah cukup bukti, tentunya akan kita lakukan proses lebih lanjut. Sudah membuat laporan polisi. Ya, jadi yang dilakukan oleh Saudara Syifa langsung membuat laporan polisi. Belum bisa disebutkan pastinya. Kalau sampai saat ini belum sampai ke telepon dan lain-lain sih pada, ya pada saat ini. Terakhir ini baru beberapa hari ini sih. Sebenarnya kan puncaknya tuh pas aku lagi di lokasi syuting, sempat takut mau ketemu orang, sempat kayak aduh kalau ngeliat orang yang gak aku kenal tuh kayak aduh, sempat kayak takut banget deh dampaknya. Jadi kayak takut banget aku mau ketemu orang tuh kayak begini ya. Mama juga kena imbas. Pokoknya yang sampai kita sebagai orang tua juga punya perasaan takut. Kalau apalagi kalau saat nggak ada saya di samping ini juga pasti khawatir. Kita akan mulai memanggil saksi mulai minggu depan, dan kita akan mendalami untuk terkait bukti-bukti yang sudah tadi diserahkan oleh Saudara Esa kepada kami, akan kita dalami lagi. Mohon doanya juga supaya ada perkembangan yang mungkin bisa kita menemukan titik terang dalam kasus ini. Masih aku nggak berpikir sampai ke situ sih, insya Allah. Aku nggak mau berpikir ini mungkin aku punya masalah sama orang atau dia seseorang yang aku kenal atau gimana gitu. Aku anggapnya sosial media itu kan dipenuhi sama jutaan orang kan, dan aku nggak bisa selalu memfilter dan menyortir semua orang itu gitu.
Jadi ya kemungkinannya ya besar sekali. Tapi pemicunya apa sih? Bisa jadi haters, bisa jadi fans terlalu fanatik, bisa jadi apa aja. Enggak sih, enggak pernah. Dengan pelaporan seperti ini udah cukup membuat hatiku lebih tenang sih, karena ya insya Allah ya dibantu sama sistem hukum yang ada, dan mungkin akan orang mungkin kalaupun emang senekat itu mungkin insya Allah akan lebih berpikir. Iya, terima kasih banyak untuk Mas Andi selaku lawyer dan pihak kepolisian tentunya yang udah ngebantuin juga. Sebenarnya aku ngelapor juga, aku pikir banyak banget kali ya orang-orang di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama kayak pengancaman, apalagi sampai ke arah pemerkosaan atau ya dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi ya nggak ada salahnya sih untuk ngelapor.